Kalau saya memilih Perak sebabnya saya tahu satu, Perak ni ada di Kuala Kangsar tu sentiasa ada lokasi-lokasi yang cantik lah sebenarnya. Itu salah satu menarik-menarik. Dan dia kalau kita tengok Kuala Kangsar ni, dia ada sejarah yang banyak mistik-mistik kat situ lah. Jadi saya buat cerita yang mistik ni, saya lebih suka ke situ lah sebenarnya. Salah satu dia adalah macam tempat-tempat yang kita pergi tu memang orang kata berhantu lah. Memang berhantu lah. Cik Su, kalau ikutkan saya dengar masa akhir pun. Okay. Kalau yang tu sebenarnya memang kejadian yang sebenar. Sebenarnya kita nak buat scene tu di tempat yang matang gantung tu. Tapi bila kita nak shoot kat situ, dia rasa macam satu benda yang kita datang daripada siang, nak lepas saja kan hujan turun. Bila kita nak lepas je hujan turun. So kita tak boleh buat scene tu sampai berhari-hari lah. Mana dia punya sama, datang hujan dan ribut lah untuk scene tu. Saya tak tahu kenapa, tapi tempat tu rasa memang memberi satu benda yang orang kata yang macam kita ni, kita rasa macam tak elok lah. Tapi saya ni melawan takdir. Saya cuba untuk buat juga, tapi sebenarnya memang tak boleh tempat tu. Dia memang dia hujan dan ribut lah. Kawasan mana? Kawasan tu yang di Lenggong. Yang kawasan di Lenggong tu sebenarnya itu kawasan Kem Bina Negara kalau tak salah saya. Jambatan tu memang dia orang buat ada macam apa, kalau kita beli cross apa semualah. Tapi bila waktu malam kita jumpa dengan orang situ pun pesan, penjaga tempat tu kata sebenarnya malam kami tak bagi syuting katanya, sebab takut ada benda-benda yang akan berlaku. Jadi kita rasa saya kata tak apalah, kata kita cubalah kan untuk syuting tu. Dan itulah yang berlaku. Kalau kita tengok syuting yang first day, watak mula-mula tali tu putus. Tali tu putus pada saya kan, memang tak masuk akal lah. Sebab tali tu besar penumbuk kita ni, tali kapal eh. Gantung seorang yang kurus. Lepas tu bila dah nak putus tu, bila dia menjerit-jerit minta tolong, 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 tolong kan. Kita tak tahu, ingatkan dia berlakon. Sebab masa tu saya tengah naikkan drone. Rupanya yang menjerit-jerit tu adalah dia minta tolong supaya dinaikkan. Dia dinaikkan. So kita pun tarik lah. Dia macam ada orang pegang kat pada pinggang dia ke bawah. Kita tarik kat atas, orang tarik. Orang dia lalas, tali tu putus. Putus di kaki, kawasan kaki dia. Dan dia jatuh ke dalam sungai. Itu rasa macam Allah. So bila dia naik, dia dapat berenang. Dia pada tu saya tanya dia, ada rasa ke benda yang lain benda tu? Dia kata bang, betul bang, ada orang tarik saya. Tarik saya daripada bawah ke pinggang katanya. Lepas tu Wan dah jatuh tu macam mana? Dia kata saya dah reda dah bang. Dia kata saya macam rasa hari tu saya akan jatuh. Dia kata. Itulah dia, yang benda-benda yang tak dijangka lah berlaku untuk cerita tu memang. Lepas tu bila kita scene malam, kita tahu Kuala Kangsar memang banyak benda-benda yang macam tu lah. Kawasan tu dia kawasan di hulu sungai sebenarnya. So yang bila hujan tu, hujan juga, saya kata kita tak boleh jadi ni, kata kita kena cari lokasi lain. Sungai juga kita kata. Tapi saya kata mana view yang cantik kan, saya kata tak apalah, kita tonjolkan Kuala Kangsar saya kata. Kalau tidak orang tak tahu pun sebenarnya tempat tu kat mana kan. Tu saya kata kita shoot dekat Jambatan Kuala Kangsar. Walaupun nampak dia senang, tapi sebenarnya tak boleh shoot juga. Hujan turun. Betul-betul menyebabkan dugaan. Memang hujan turun. Hujan tu turun juga kat situ. So kita ni berteduh dekat rumah yang orang tengah buat tepi tu. Kita berteduh kat situ. Saya kata cakap masa tu Badrul dengan saya kata, "Bad, kita dah lari 4 hari daripada sana," kata. "Dan kita nak buat scene ni pun dekat Kuala Kangsar, dekat Sungai Kuala Kangsar ni pun tak boleh juga." Ni yang jambatan yang nak tolong, jambatan yang besar tu, jambatan baru tu. Yang tu. Itu yang kata bahasa tak boleh. Dia memang macam ada gangguan dekat situ. Gangguan untuk scene itu sebenarnya. Gangguan untuk scene tu. Dia bukan kita buat cerita tak. Kalau tanya artis pun memang saya duduk dengan Badrul tu, Bad kata, "Macam mana kita nak shoot ni?" kata. "Hujan." Saya kata, "Tak apa," kata, "kita tunggu hujan ni reda kita shoot." Sebenarnya saya shoot tu ada hujan sebenarnya. Kan air tu kalau kita tengok, cerana tu kan kita tengok, artis kita duduk dalam sungai.
air tu naik sebenarnya. Kan nanti sungai-sungai sebenarnya sungai tu kat bawah saja kan. Tapi air naik. Yang tu saya kata saya nak shoot juga kata. Saya tak peduli kata saya nak shoot juga. Dan saya seolah macam lawan tak ada lah. Itu yang terpaksa buat. Kalau tak, kalau kita nak tunggu, kita akan drag untuk scene tu je, untuk lepas saja. Itu salah satu yang kata memang cabarannya yang sangat besar lah pada saya. Handshot tu 20 lebih hari. Patutnya tak sampai lah sebab ada sebulan juga sebenarnya kita apabila dapat naskah tu, Fasha ni sebenarnya kalau kita tengok watak Bu Merah ni, dia sebenarnya dah tua kan, dia berada pada zaman itu, masa itu dia hidup, dia remaja dengan suami dia yang gantung, kena gantung tu. Suami dia itulah yang menjaga cerana tu. Cerana tu, menjaga cerana tu, yang maknanya ada saka di dalam tu. Itu yang membuatkan saya menggambarkan scene itu apabila tentera Jepun mendera orang. Tapi bila dia punya tuan kena dera, itu saya masukkan hantu tu datang attack Jepun. Lepas tu kita cut tu, sebenarnya benda tu berlaku apabila kejadian dengan anak apa semua tu, benda tu sebenarnya sedang berlaku waktu yang sama. Lebih bila saya tukarkan color cerita tu, dia jadi macam suram apa semua tu, itu adalah current punya cerita. Itu current. Itu bezaan lah. Itu tona-tona color tu yang saya mainkan. Bukan kata kita sengaja tak, tapi saya ada konsep saya sendiri sebenarnya. Saya tak nak jadi macam kita ada sesuatu yang kita nak bawa. Kalau kita awalkan daripada awal sampai ke akhir story tu, orang takkan nampak apa perbezaan apa. Baik, orang boleh bertanya kan, dan kita boleh explain pada wartawan apa semua, akan explain sebenarnya itu adalah satu benda yang kita nak bawa. Berkampung itu diselubungi oleh satu benda yang jahat, yang kampung tu je kena sebenarnya. Kalau kita tengok dua scene awal dengan scene akhir tu, color dia lain. Yang tengah-tengah tu semua tu dia memang bermain dengan tona-tona yang tak tentu hala lah. Maksud saya tak tentu hala tu, kita bagi greenish punya color. Bukannya kita sengaja buat dah, tapi dia dikontrol oleh benda tu. Macam mana? Tapi rumah tu memang wujud gitu ke? Rumah tu? Dah lama. Rumah tu apabila saya pergi Riki, banyak tempat saya pergi dan saya tengok rumah tu lah yang menarik minat saya. Dan saya bertanya pada tuan rumah tu, rumah ni ambil daripada mana? Dia kata rumah tu diambil daripada Siam punya papan-papan yang daripada Siam. Kan bentuk-bentuk Siam tu kan. Jadi dia beli papan tu di sana dan dia bawa benda tu buat rumah kat situ. Rumah tu macam unit, macam sejarah pula kan. Rumah tu kan dia memang dibeli daripada kawasan di belah Siam. Daripada Tasik Pedu sebenarnya. Tasik Pedu kan ada resort apa semua macam tu kan. Jadi dia bawa beli papan tu semua dan dia orang ni buat rumah tu kat situ. Kat situ sebenarnya ada 3 biji, 4 biji rumah. Kat situ yang artis kita duduk rumah yang sama tapi kecil sikit. Yang ni nombor 2 kecil sikit. Yang tu yang paling besar. Yang barang-barang tu sebenarnya barang-barang yang kita sewa. Tembaga apa semua dalam tu yang kita sewa lah. Mana kita sewa, mana kita set up rumah tu sendiri dalam tu dalam masa 2 minggu. Mana maksudnya kalau ikut keseluruhan story tu, kita buat dalam dekat 40 hari juga lah. Dekat 40 hari. Maksud dia kita sebelum syuting tu, bila kita dah sampai tu, kita set up dia punya apa? Dia punya prop tu. Mana prop sampai kat sana, ada department sampai sana 2 minggu awal. Ambil barang apa semua, set up rumah tu mengikut skripnya kehendak. Sebab tu saya pakai color pun kat situ, saya pakai kalau dia punya tu merah dengan hitam saja. Macam skrip Jasmina. Macam mana mulanya? Kita minta sebenarnya. Kita minta untuk dia bagi kita. Dia pun selalu buat yang lain daripada lain. Dia selalu buat cerita yang macam sekarang kita tengok dia buat apa, pagari bulan. Itu cerita-cerita. Dia suka pada cerita-cerita yang lain. Dia tak nak cerita-cerita yang klise. Yang sama. Dah buat sama-sama-sama dia tak nak. Orang kata dia baik sikit berbual lah. Biasa itu tak apa. Itu terpulang pada dia kan. Tapi kita tengok naskah dia tu, kita dan kita tengok naskah tu, bila kita tengok saya bincang dengan saya punya tim, saya kata kita pun nak buat benda ni. Saya kata itulah alhamdulillah. Cuma yang kita tengok hantu tu memang ada
perbezaan lah hantu tu. Mana ada scene hantu yang kita makeup dan ada satu lagi tu memang hantu yang kita VFX. Yang itu adalah kos, dia punya kos besar dan makan masa. Banyak CGI kan? Kita punya. Banyak. Yang langit tu CGI, yang hantu tu CGI. Lepas tu yang keluar api tu semua CGI. Keluar api tu, lepas tu yang berasap mata keluar tu. Dia memang banyak mata yang macam berapi tu kan. Lepas tu ada muka urat tu, itu bukan lukis. Itu memang VFX. Memang CGI punya ni. Yang tu kita banyak lah. Yang benda tu banyak. Yang gantung-gantung kita tengok. Artis tu melompat. Daripada rumah. Kita pakai tali sebenarnya. Memang kita rigging dulu. Lepas tu kita cuci benda tu. Itu semua kena, memang kena cuci. Lepas tu yang tak nampak. Tak nampak. Yang terangkat. Macam lagu tu. Lagu. Saya bawa lagu yang lagu yang lama juga. Saya rasa saya akan hilang mood satu kan. Sebabnya kita pakai lagu tu, kita tak akan kat tengah. Kita pakai permulaan. Dan lagu tajuk lagu tu adalah Seru Puteri. Dan memang lagu tu kita buat khas untuk story ni. Memang dia ada sebut Bumerah semua dalam lagu dia. Kita ada perbezaan sikit lah. Kerana unik sikit lah. Saya... supaya satu tau, kita nak menarik anak muda kan, bila lagu tu dia dengar, dia akan rasa sesuatu, lagu-lagu yang baru, yang lagu-lagu baru. Tak nak kita main lagu-lagu contemporary lah. Semasa kita tak nak lagu tu lagu lama. Macam Cerana tu ramai tak tahu. Benda tu lah kan, Cerana tu kan. Tak tahu. Sebab tu benda tu kalau macam kita tepak lah. Tepak sirih. Tapi macam cakap tadi, di Kelantan akan panggil Cerana. Jadi saya bawa benda tu. Dan kenapa orang kata ada yang baru ni tanya pada saya, kenapa pakai Bumerah kan? Oh, ingat cerita Indonesia. Jadi itu satu attraction pasal nak pada saya, saya nak benda tu menarik minat orang untuk datang. Merah tu pun simbol. Benda-benda tu lah. Dia baju tu ada macam ada saya tengok ada satu ada orang tulis cerita hantu mesti nak baju merah kan. Tapi kita macam-macam baju kita pakaikan, bukan semua merah. Dan baju merah kita yang last tu dia pakai bentuk lain eh. Yang tu memang kita tempat khas untuk dia. Baju-baju semua kostum punya ni kita tempat khas. Cucu, alhamdulillah tak ada pemotongan. Ada potong satu satu dialog je salah saya. Itu pun saya tak ingat dialog apa. Tapi memang tak ada pemotongan. Dan cuma sekarang ni yang saya beritahu yang pemotongan scene akhir di Brunei. Panggung Brunei. Panggung Brunei, dia tak nak scene yang kita hanyutkan tu. Maksudnya kenapa? Dia mungkin tahyul kan, dia orang tak nak. Benda-benda Dan itu yang kita dapat tahu. So, Brunei akan tayangkan cerita kita. Tapi dengan scene yang akhir tu tak ada. Scene yang apa tu tak ada. Dia sampai scene Fasha yang last. Scene Bumerah yang last dah tua tu. Sampai situ je. Sampai situ. Yang hanyut tu tak ada. Brunei tak nak. Tapi Singapura lepas tak ada orang tahu.